Bimas Polsek Tanjung Duren melaksanakan kegiatan bimbingan penyuluhan Kamtibmas kepada warga Kelurahan Jelambar yang bertempat di Sekretariat RW 05 Grogol Jelambar, Jakarta Barat. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi tawuran di daerah setempat serta 3C. Pada kegiatan tersebut hadir pula Ketua RW 05 Haji Ifni, Kamtib RW 05 Johan Tambing, Binmas Jelambar Aibtu Insan Arif. Pesan Kamtibmas yang disampaikan adalah agar para orang tua di wilayah Jelambar dapat menjaga pergaulan dan perilaku dari anak-anaknya, khususnya yang sudah remaja supaya tidak mudah untuk terpengaruh dengan pergaulan yang dapat menjerumuskan kepada tindak kriminal maupun terjerat narkoba. Dengan cara memfasilitasi para remaja di lingkungan setempat untuk dapat melakukan aktivitas maupun kegiatan yang positif dan bermanfaat seperti olahraga maupun bidang seni. Kegiatan bimbingan penyuluhan tersebut dilaporkan secara lancar dan kondusif. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.